إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Tulmusi dan para imam, para imam seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid dan kepada sahabat saya ustaz yang sudah pun berceramah tadi. Ya, nampaknya begitu bersemangat sekali orang muda berceramah. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat berhimpun di satu taman, di taman-taman syurga. Dan mari sama-sama kita merenungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam pertemuan pada kali ini, beberapa potong ayat dari surah Al-Mu'minun, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sadaqallahu al-'azim. Sungguhnya telah benar-benarlah berjaya orang yang beriman itu, iaitulah mereka yang dalam sembahyang mereka khusyuk. Ya, ini ayat menceritakan tentang sifat orang-orang beriman. Orang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, qad aflaha. Qad adalah merujuk kepada satu gaya bahasa dalam Arab yang merujukkan kepada satu benda yang benar-benar berlaku. Qad ini huruf taukid. Ya, yang merujuk kepada satu benda yang benar-benar berlaku. Satu penguatan. Ya, kemudian aflaha. Aflaha ni kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk perkataan falah yang sering disebut dalam ungkapan si muazzin, tukang bang, hayya 'alal falah. Ya, iaitulah mari menuju kepada kejayaan. Kata para ulama bahasa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, falah ini adalah merujuk kepada kejayaan yang sifatnya dimulai dengan kesusahan. Laksana kerja si petani, kerana falah ini juga merujuk pada petani. Falah, petani. Petani ini orang menanam padi ke, menanam pokok ke, apa jualah pokok yang ditanam, dia akan belah bumi dulu, gali, kemudian letakkan biji benih, kemudian menunggu menanti dengan penuh kesabaran sehinggalah sampai waktu bahawa pokok ditumbuh, pucuk membesar, dan kemudian sekali barulah keluarkan hasil yang diharap. Kadang-kadang berbulan, mungkin lebih daripada itu. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam konteks penggunaan ayat Quran ni, bila sebut qad aflaha, ia merujuk kepada sifat orang beriman ni yang sabar menanti ganjaran daripada Tuhannya walaupun ia makan masa yang lama. Ini indahnya bahasa Arab. Jadi bila sebut qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang beriman. Maknanya orang beriman ini, dia melakukan satu ketaatan pada Allah, bukannya sia-sia. Dia mesti ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak cepat pun, ia mesti ada. Yakin sebagaimana yakinnya petani bila ia berbuat dengan betul cara menanam pokok itu. Dan kemudian Allah gambarkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah golongan yang dalam sembahyangnya khusyuk. Ya, khusyuk adalah satu perkara yang penting. Kerana itu kita melihat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, itu sebab kata Hasan Basri, salah seorang tabi'in yang terkemuka, bukti orang ini khusyuk dalam sembahyangnya iaitu anggotanya tetap tidak bergerak dan kemudian matanya bertumpu ke tempat sujud. Ini tanda seseorang itu khusyuk. Pada satu hari para sahabat diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ya, beritahulah kepada kami bagaimanakah kiamat itu berlaku. Maka Nabi SAW telah beritahu antara sebab kiamat ini berlaku bila ilmu itu diangkat. Dan ilmu antara yang mula-mula sekali diangkat daripada semayang seseorang itu, ilmu daripada seseorang itu iaitu khusyuk dalam semayangnya ia hilang. Ya, itu sebab bila datang kepada hari kiamat, tuan-tuan azan ke? Azan. Dah masuk waktu
maqamu. Lakatul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila sahabat ni bertanya kepada Nabi SAW, apakah ilmu yang mula-mula akan diangkat dari muka bumi daripada manusia kebanyakannya, maka jawapan Nabi SAW iaitulah hilangnya khusyuk dalam sembahyang. Al-khusyuk hatta la takalu tara khashian. Bila datang kiamat ini, kamu akan mendapati manusia sembahyang sudah tiada khusyuk lagi padanya. Ya, bagaimana tidak tuan-tuan, datang saja ke masjid, kita teringat kepada bab-bab dunia. Iaitu sebab dikatakan bila masuk ke masjid, fikiran kita ni teringat benda-benda yang hilang. Sampai ada satu patah dibuat satu tulis sebuah buku bertajuk Carilah Barang Yang Hilang Dalam Salat. Kenapa tuan-tuan? Kerana biasanya bila tengah sembahyang ni barulah kita segala benda yang berlega-lega dalam fikiran yang selama ni tidak ada datang semasa kita bersembahyang. Inilah dia malapetaka akhir zaman bila manusia sudah tidak ada lagi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam konteks sembahyang yang sepatutnya dilakukan dengan penuh rasa jalinan hubungan dengan Allah itu pun sudah tidak berlaku lagi. Tuan-tuan bayangkan, bila dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala, seorang bernama Silah bin Asyam, beliau ini adalah seorang tabi'i yang terkemuka yang doanya sangat mustajab, doanya sangat makbul. Ya, iaitulah beliau terlibat dalam pembukaan negara di Asia Tengah pada masa itu. Maka bila menjelang malam, tentera semua berehat, para pengawal tentera menjaga pada waktu malam itu naik di atas pos masing-masing. Maka si Silah bin Asyam ini pun berpura-pura tidur. Bila semua orang dah tidur, dia bangun untuk bertahajud, pergi mencari satu tempat yang agak jauh daripada penglihatan orang, tak mahu timbul riak dalam ibadah yang dikerjakan. Tuan-tuan, para penjaga dekat pos-pos keselamatan ni nampak ada seorang yang sedang menjauhkan dirinya daripada kumpulan orang sedang baring, sedang tidur. Maka mereka melihat, meliti, mereka mengenal ini tabi'i yang terkemuka, namanya Silah bin Asyam radhiyallahu anhu. Dia pergi agak jauh dan dia merasakan orang sudah tidak melihatnya. Dia tak perasan pengawal-pengawal melihatnya di tempat yang tinggi. Dia pun memulakan sembahyang, tuan-tuan. Sembahyanglah dia sebanyak-banyak rakaat yang dikehendaki olehnya. Tiba-tiba dalam sembahyang yang dikerjakan itu, datanglah seekor haiwan buas, iaitulah harimau, tuan-tuan. Harimau datang ketika Silah bin Asyam sedang sembahyang. Maka harimau ni, tuan-tuan, mengaumlah dengan sekuat-kuatnya sampai pengawal yang melihat dari atas pos ni pun merasa gerun dalam riwayat tersebut. Tiba-tiba Silah bin Asyam yang sedang sembahyang meneruskan sembahyangnya seolah-olah tidak merasai apa-apa, dan memang dia tidak dengar apa-apa. Subhanallah, khusyuknya sembahyang tabi'i ini, tuan-tuan. Dia meneruskan sembahyangnya, harimau itu pun duduklah dekat dengannya. Macam tuan-tuan. Ya, dan sebaik saja dia menyudahkan sembahyangnya, dia pun perasan bila bagi salam ada seekor harimau besar dekat dengannya. Harimau itu sangat terkejut melihat dia tidak terkejut, tuan-tuan. Ya. Dia terkejut melihat harimau itu ada. Harimau itu lebih terkejut lagi kerana melihat orang itu tidak terkejut melihatnya ketika sedang sembahyang. Berbelit-belit ayat ini. Maka pengawal yang sedang berada di atas pos itu pun memerhatikan pada jawab apa yang sedang berlaku. Tiba-tiba Silah ini, tuan-tuan, berkatalah kepada harimau ini yang sedang datang, duduk, berkata dengannya, "Wahai harimau, pergilah engkau ke tempat lain kerana di sini tentera Islam sedang berehat. Mereka akan meneruskan perjalanan pada hari esok untuk misi jihad. Maka baiklah engkau pergi ke tempat-tempat lain, ada banyak makanan untukmu, jangan ganggu kami kat sini." Pengawal ni melihat ada jauh, dia bercakap dengan harimau, tuan-tuan. Harimau ni pun pergi dalam kegelapan malam, hilang. Silah bin Asyam ni tidak pernah menceritakan perkara itu kepada sesiapa pun yang ditemui olehnya, ni wali Allah, tuan-tuan, eh? Sehinggalah pengawal ini sendiri mendesaknya untuk bercerita, barulah dia berkata apa yang dilihat dalam pemandangan pada malam itu di suara harimau pergi cari makan tempat lain, tuan-tuan. Nak ceritakan orang seangkatan dengannya seperti ini yang sembahyangnya sangat khusyuk, sangat fokus kepada Allah dan merasa nikmat dalam salat lakukan. Itu sebab Nabi SAW sabda, "Hubbiba ilayya minad dunya nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini bis-salah." Nabi telah bersabda, aku sangat cinta kepada orang perempuan dan minyak wangi,
dan aku dijadikan penyejuk mataku ketika sedang bersembahyang. Para ulama adalah penilaian kepada hadis ini, perbincangan kenapa Nabi sebut Nabi suka kat orang perempuan. Setengahnya mengatakan bahawa maksud di sini adalah kepada isteri baginda, setengah mengatakan maksudnya kepada orang perempuan kerana Nabi mempunyai kakak angkat namanya Ummu Aiman, mempunyai anak-anak perempuan yang hidup, yang lain laki wafat. Dengan sebab itu Nabi sangat rapat dengan orang perempuan keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pula riwayat yang mengatakan kerana pada masa itu adalah awal Islam, sedangkan ada kabilah sebelum daripada Nabi yang suka membunuh anak-anak perempuan kerana merasakan ia satu keaiban. Ada banyak tafsiran ya tuan-tuan, tapi yang penting menampakkan kat sini penghormatan kepada orang perempuan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah bersabda bahawa aku sangat suka pada wangian dan aku merasa tenang hatiku bila bersalat. Itu sebab bila Nabi SAW melihat sahabat yang tidur dalam keadaan sakit perut berguling-guling, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, akan baik kalau engkau ambil wuduk dan salat, kerana salat itu membahagiakan, menenangkan, menghilangkan kesakitan yang kau alami. Begini tuan-tuan, inilah salat pada kerangka pemikiran dan penghayatan mereka. Sedangkan umat Islam mutakhir ni sebagai satu tanda kiamat, semayang sudah tidak lagi mereka lalui dengan keseronokan seperti orang-orang sebelum mereka. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bayangkan ya, mereka semayang di Mekah, di Madinah, kalau musim-musim sebelum adanya ciptaan aircon ni, tuan-tuan bayang macam mana punya panas. Kalau tuan-tuan ada kesempatan semayang tarawih dekat bahagian depan-depan dekat dengan Kaabah tu pada musim Ramadan, bermandi perlu tak tuan-tuan? Ya Allah, memang ni perlulah. Kalau kat belakang tu memang ada aircon, tapi yang mendekati ke dataran tawaf tu, mataf tu, memang tak ada aircon, tak ada apa tuan-tuan. Musim panas, biasanya Ramadan ni musim panas. Bermandi perlu lah tuan-tuan kalau sembahyang kat depan tu. Kalau orang dulu macam mana agaknya? Ya, tak ada kemudahan macam kita sekarang ni, macam mana mereka boleh sembahyang walaupun panas begitu, tetap khusyuk, tetap khudur dalam perilaku mereka terhadap salat. Ini isu besar tuan-tuan. Ya, itu sebab bila menuju kepada kiamat ini, kita mendapati orang semayang tapi tidak lagi sekhusyuk orang-orang terdahulu. Dan nanti tiba semayang, semua tak ingat berapa rakaat dikerjakan. Ya, inilah dia bahananya kerana manusia terlalu banyak terikat dengan dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Terlalu banyak bercerita bab dunia, terlalu banyak menceritakan perkembangan-perkembangan yang tak ada kaitan dengan ibadah. Itu sebab para ulama mengatakan menceritakan dunia dalam masjid ini makruh tuan-tuan. Dan kalangan mereka, setengah mereka mengatakan bermain muzik dalam masjid ini hukumnya haram pun ada. Macam Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ibtida', ya, yang melarang orang supaya jangan jadikan masjid ini tempat untuk bersukaria. Kan tuan-tuan? Kerana masjid ini tempatnya untuk ingat Allah, untuk ingat akhirat, untuk dekat dengan Allah, maka barulah semayang tersebut akan khusyuk. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi khusyuk ni seperti yang telah digambarkan satu nikmat bagi orang sebelum kita, sehingga mereka merasakan mereka bercakap dengan Allah. Kan bila kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Allah jawab, Hamidani abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asna 'alayya abdi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka sembahyang ni Allah menjawab, setiap rangkap yang kita ungkapkan itu Allah jawab tuan-tuan. Ini hanya difahami bila seseorang itu mujahadah untuk faham sembahyang yang dikerjakan itu. Ya, biasanya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, lagi banyak kaitan kita dengan keduniaan, lagi berserabut hati kita dan lebih susah lagi untuk khusyuk. Ini dia punya asas dia. Lagi banyak kita punya berangkai hidup kita ni dengan keduniaan, maka lagi susah nak khusyuk tuan-tuan. Kalau kita perhatikan ulama-ulama salafus salih, mereka bekerja bersungguh-sungguh, genap saja umur 40 tahun berhenti kerja. Macam boleh buat Tuan Imam agak-agak 40 tahun berhenti kerja, pencen awal.
Kerana bagi mereka membaca ayat wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Para ulama ini kata al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mentafsirkan ayat 16 surah Al-Ahqaf, banyak di kalangan ulama bila usianya memasuki 40-an dia kata habis sebab dunia. Sekarang masa untuk mengajar, belajar dan menyampaikan ilmu dan sembahyang. Ha, macam tuan-tuan, fokusnya mereka kepada ibadat. Kita tak sama macam mereka lah tuan-tuan ni. Kita 40 tahun baru je beli rumah. Ha, ya, agak-agak lah lebih kurang 55 besok ngam-ngam habis bayar rumah lah. Ha, ni kita punya cerita. Ya, tapi tuan-tuan yang dimasukkan ke sini, usahlah untuk mengkhusyukkan diri kita. Maka datanglah ke masjid ini dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus. Jangan jadi seperti yang digambarkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya bertajuk Az-Zawajir, kisah seorang yang rajin pergi ke masjid tapi matinya disiksa di alam barzah. Tahu tak tuan-tuan? Imam Ibn Hajar ni seorang yang rajin membaca Quran kepada ibu ayahnya yang telah meninggal dunia di kubur masing-masing. Dia pergi kat kubur ayah dia, khatam Quran kat kubur ayah. Pergi kat kubur ibu, khatam Quran kat kubur ibu. Ha. Walaupun Nabi tak buat benda ni, tetapi para sahabat ada yang buat. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh anak muridnya, apa hukum baca Quran di kubur, wahai tuan guru? Jawapannya bid'ah. Jawapannya haram hukumnya. Tiba-tiba bila semua orang dah pulang, datanglah seorang anak muridnya menegur, tuan guru, kan ke Abdullah bin Umar bila dia nak wafat, dia pesan kepada anaknya supaya baca Quran dekat kuburnya kan? Maka Imam Ahmad pun tersentak daripada peringatan tersebut. Bila datang kelas yang berikutnya, dia beritahu pada anak-anak muridnya, dulu aku cakap apa hukum baca Quran dekat kubur? Aku kata haram ya. Aku tersilap sebenarnya. Kerana ada sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar pun pesan, kalau dia mati kelak, suruh anak-anaknya baca Quran kat kuburnya. Maka aku tarik balik fatwa yang tersilap itu. Ha, macam tu tuan-tuan. Maka Ibn Hajar Al-Haytami ini salah seorang ulama' yang sangat rabbani, yang bersifat dengan sifat sufi, seorang yang sangat warak lagi saleh. Dia rajin mengkhatamkan Quran kat kubur ayah dan ibunya. Pada satu hari, dan dia menyangkakan malam itu adalah malam qadar, Lailatul Qadar, kerana ia pada penghujung-hujung Ramadan. Beliau sedang berusaha untuk mengkhatamkan Quran di kubur ayahnya itu. Tiba-tiba dia mendengar satu suara daripada kubur, berdekatan kubur ayahnya. Ah, ah. Ah, suara orang mengeluh tuan-tuan. Orang yang sedang dalam kesempitan. Ha, kalau tuan-tuan dengar suara macam ni kat kubur macam ni tuan-tuan? Ha, kan, gerun, takut, jangan pandang belakang. Maka si Ibn Hajar Al-Haytami bila dia mendengar suara itu, dia meneruskan bacaannya. Suara itu berterusan sampailah dia habis baca Quran. Dia pergi cam mana suara kubur, suara yang datang eh? Dan dia mendapat tahu, mendapat pasti suara itu datang dari satu kubur. Lalu bila dia ada peluang, dia bertanyalah kepada orang-orang yang tahu, siapakah gerangan yang mati dekat kubur itu ditanam jenazahnya. Mereka menjawab, orang itu merupakan seorang yang rajin ke masjid. Kalau ada peluang, memang wajahnya berada bersama-sama dengan jemaah di masjid 5 waktu. Lagilah beliau bertambah bingung tuan-tuan. Maknanya orang pergi sembahyang kat masjid pun tak selamat dari azab kubur tuan-tuan ya. Macam mana kalau orang tak pergi sembahyang langsung kat masjid tanpa sebab, tanpa uzur syar'i yang tertentu? Allahu Akbar. Dia cuba menyemak, menanya kepada orang, kalau tahu lebih lanjut tentang fulan itu, bukan tujuan untuk mengaibkan si mati, itu hukumnya haram. La tasubbul amwat. Dalam hadis sahih menjelaskan, jangan kamu keji orang yang telah mati, jangan cela orang telah mati. Dia telah pun menyelesaikan haknya, kamu tidak tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Tapi Ibn Hajar tulis sejarah itu yang digambarkan bila ditanya kepada orang yang hadir, siapa orang yang kenal si fulan ni, siapa dia? Mereka akhirnya memberitahu bahawa dia rajin datang ke masjid,
tetapi dia ini terlibat dengan skim riba. Dia terlibat dengan skim riba. Dia mengatakan riba itu tidak haram. Jangan main tuan-tuan. Semayang lima waktu pun kalau mengatakan riba itu tidak haram, nampaknya kena seksa kubur dia tuan-tuan. Sebelum dia diseksa dengan seksa yang lebih pedih di akhirat. Kerana Allah menjelaskan dalam Quran, Yamhakullahu riba wa yurbis sadaqat alladhina yakulu riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu riba wa ahlallahu albay'a wa harrama riba. Ya, kerana orang ini mengatakan bahawa riba itu halal. Jangan main tuan-tuan ni, bukan riba dengan bank tau, sahaja, itu satu perkara. Tapi hari ini cukup ramai orang terlibat dengan skim cepat kaya. Kadang-kadang yang datang ke masjid pun terlibat juga. Kadang-kadang ustaz pun terlibat juga. Ia menjadi satu alasan kepada orang awam juga untuk terlibat dengan riba, mengatakan ustaz fulan bin fulan pun terlibat. Contoh tuan-tuan, pernah tengok tak hari ini ada brosur yang diedarkan, belilah rumah ni dengan harga RM100,000. Padahal market value tak ada seorang pun orang berkata rumah boleh dapat RM100,000. Bayar dulu sikit-sikit nanti dapat rumah harganya RM500,000. Nanti nak masuk rumah itu pun dapat duit lagi untuk beli perabot. Pernah dengar tak ni? Kalau tuan-tuan nak tahu, ini skim riba tu. Ini skim riba namanya. Ada pula yang berkata, siapa nak pergi umrah mai bagi saya duit RM500. RM500 boleh pergi umrah. Dia pakai skim piramid tuan-tuan. Maka yang datang kemudian menyokong yang datang lebih awal. Skim-skim cepat ni, orang seperti ni, orang Melayu cukup suka masuk tuan-tuan. Tak terkecualilah para ustaz, tak terkecualilah para imam, tak terkecualilah orang yang datang ke masjid. Kenapa? Kerana nampak sangat menggiurkan. Ada pula yang berkata, mari sini, kamu masuk dalam skim ini, ada pelaburan di begitu begini, bagi saya RM10,000. Nanti tiap-tiap bulan kau dapat RM1,000. Lepas bulan ke-10 pun masih lagi dapat RM1,000 lagi sebulan. Sampai bila-bila, dan wang kau RM10,000 itu tidak hilang, tidak hangus sama sekali. Pernah dengar ini? Pernah dengar tak pernah dengar tuan-tuan? Eh, orang Pucung baik-baik lah, tak pernah dengar nampaknya. Buat-buat tak dengar ke, ataupun dah pernah kena tuan-tuan? Ah, kan? Saya pernah jumpa dengan orang seperti ini dekat Mekah pun di kempen tuan-tuan. Bukan kat masjid je, kat Mekah. Dia ajak orang masuk. Ni Pak Haji, Pak Haji. Oi, takkanlah tak percaya kan? Orang pergi haji takkan nak buat skim tipu. Dia kata kalau sedang masuk dekat bank, sedang masuk dekat tabung haji, sudah masuk dekat tempat lain-lain syarikat bankan ni semua, apa-apa yang halal yang dibenarkan dalam pelaburan itu semua dibagi sikit je untung. Dengan saya bagi banyak. Orang percaya tuan-tuan. Sampai wangnya jadi berjuta-juta, dia kumpul di orang. Yang terlibat ini tak sedar dia masuk skim cepat kaya, dan itu riba sebenarnya. Ya, bila tanya kepada dia, kenapa skim ini tidak diiklankan? Oh tak, kita nak pilih orang yang baik-baik je, ahli masjid je. Nanti kalau kita beritahu kat luar, ramai pula yang masuk, nanti saudara tak dapat tempat. Pandai tuan-tuan, dia bercerita tuan-tuan tu lah. Dan dia kata, ini skim kalau orang bukan Islam tahu, mereka akan masuk beramai-ramai. Padahal orang bukan Islam sangat aware benda ini penipuan, mereka tidak masuk tuan-tuan. Yang suka tertipu adalah bangsa kita ini pada hari ini. Ya, jadi saya menegaskan kepada tuan-tuan, kata Ibn Hajar al-Haytami, aku mengetahui daripada ramai orang mengatakan bahawa kubur yang terseksa itu, aku dengar suaranya terbit daripada malam-malam terakhir daripada Ramadan itu, Allah bukakan hijab untuk aku, aku mendengar suaranya. Tak lain tak bukan, orang ini pergi ke masjid, tapi perginya ke masjid bukan untuk semayang, tapi untuk melobi orang lain supaya masuk skim cepat kaya macam ni. Kalau ada yang terlibat tuan-tuan, hentikanlah tuan-tuan. Kerja ini tuan-tuan dilaknat oleh Allah tuan-tuan. Diperangi oleh Allah tau. Jangan terlibat benda macam ni tuan-tuan. Kalau kita ni nak berniaga, berniagalah betul-betul. Ya, orang bukan Islam berniaga di bawah pencawang elektrik pun, tanam pokok pun jual ribu-ribu dapat sebulan tuan-tuan. Ada kalangan saudara-saudara kita belajar tak tinggi, pergi jadi broker kereta, jual kereta, masya-Allah Allah beri rezeki murah kepada dia. Ada ramai kalangan tuan-tuan bekerja sebagai mekanik kereta kan. Hiduplah apa-apa saja yang boleh tuan-tuan, bawa teksi, Allah mulianya kerja ini, mencari rezeki yang halal.
janganlah masuk skim cepat kaya yang bagai-bagai bentuk dan formatnya ni tuan-tuan. Ya, kerana ia adalah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan disifatkan dalam hadis. Sungguhnya riba itu punya 60 pintu dan salah satu pintunya rendah, yang paling rendah sekali, seumpama seorang itu berzina dengan ibunya sendiri. Seumpama seorang perempuan berzina dengan anak lakinya sendiri. Yang main tuan-tuan, ini riba punya hukum di sisi Allah. Tak ada ayat yang Allah suruh pergi perang orang riba ini, melainkan tak ada dosa yang Allah suruh pergi perang kepada mereka ni melainkan orang terlibat dengan riba. Jadi kita kembali pada topik kita pada malam ini, iaitu khusyuk dalam salat. Ada orang datang sembahyang kerana ada kepentingan-kepentingan lain. Seperti cerita Ibnu Hajar ini, bahawa kuburnya sampai keluar suara siksaan yang berlaku kepadanya dalam barzakh itu. Maka kita datang ke masjid, biarlah niat kerana Allah nak menuntut ilmu. Ya, untuk duduk itikaf dalam masjid. Yang belum niat itikaf malam ini, niat itikaf ni rugi tak niat itikaf. Ya, nawaitu itikaf ma dumtu fihi lillahi ta'ala, saja aku berniat itikaf dalam rumah Allah selagi aku berada kat sini kerana Allah. Itikaf. Ya, itikaf tu bukan khusus pada malam-malam tarawih yang penghabisan saja. Bila-bila masa. Baik. Eh? Kembali kepada perkara ini tadi, bahawa khusyuk adalah ilmu yang sangat penting untuk dimiliki dan ia akan diangkat sebagai tanda kiamat. Maka tuan-tuan ini mulia kesian, kena ingat Nabi pernah bersabda bila menceritakan tentang khusyuk ini, wa inna rajula la yansarif wa ma kutiba lahu illa ushur aw tusur aw thumun aw subur aw sudus aw khumus aw rubu aw thulus aw nisf. Sungguhnya orang datang semayang berjemaah ini jaminan di sisi Allah adalah 27 pahala kalau khusyuknya sempurna lengkap. Tapi dia akan mengurang, ada yang dapat 1/10 sahaja daripada 27, ada dapat 1/9, ada dapat 1/8, ada dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, bergantung skala masing-masing kerana khusyuk yang telah pun rosak dalam salat yang dikerjakan. Ha, jangan ingat semua orang pergi sembahyang ni dapat 27, belum tentu. Kalau hatinya tidak fokus kepada ibadah yang dilakukan itu. Tuan-tuan, menyedari khusyuk ni satu perkara yang penting, nasihat kita kena belajar untuk khusyuk. Maka para ulama, contohnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, mengajar kita ibu-ibu ya bagaimana nak khusyuk. Nombor satu sekali, bila kita nak masuk sembahyang ni, kita hadirkan hati kita bahawa aku datang ke rumah Allah ni, Allah jemput dan Allah memiliki kekuasaan yang maha besar. Amatlah tidak adil kalau aku datang berjumpa dengan raja sekalian raja ini, tiba-tiba hati aku masih lagi terpaku pada dunia yang sementara. Ha, tuan-tuan ya, bayangkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara pertama kata Imam Ghazali untuk timbul khusyuk dalam diri. Yang kedua, usahakanlah supaya kita ini memahami bahasa Quran yang kita baca itu. Usaha. Ya, usaha untuk faham bahasa Arab. Hari ini kita merasakan belajar bahasa Arab ni susah. Tapi saya yakin kalau tuan-tuan ikut perkembangan dalam WhatsApp, pernah beberapa bulan sebelum ini disebarkan gambar orang bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab dekat Korea tuan-tuan pada hari ini. Korean people, mereka terutamanya South Korea itu berusaha untuk memahami bahasa Arab dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main tuan-tuan. Kerana syarikat Hyundai yang besar seperti Hyundai, Samsung, mereka mendapati banyak lagi market Arab yang belum mereka dapat tap lagi. Syarikat Hyundai ini tuan-tuan, syarikat kereta besar ni tuan-tuan, mereka buat kereta, mereka tak boleh nak lawan Toyota, tak boleh nak lawan Honda, tak boleh nak lawan Nissan dari Jepun. Maka mereka cuba masuk negara-negara Arab yang seperti Yaman, seperti Ethiopia. Ini negara Arab tuan-tuan, cakap Arab. Maka apa dia buat? Negara ni perang kan. Maka orang Korea belajar bahasa Arab bersungguh-sungguh. Lepas tu bila nak buat kilang dekat negara ini, takut negara ini masih lagi dalam krisis perangan, mereka hantar kapal besar-besar tuan-tuan dekat pesisiran pantai. Kapal Hyundai besar. Kapal itu lengkap dengan membekalkan kereta-kereta Hyundai dan servis pun ke atas kapal tu juga. Kapal tu duduk jadi macam satu daratan. In case berlaku apa-apa perangan,
konflik, angkat sahur balik semula ke Korea. Subhanallah. Ya Allah, hebatnya. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, tuan-tuan tak percaya. Orang Korea merasai kepentingan belajar bahasa Arab itu untuk bisnes. Tak apalah. Ya, dan Korea telah terbukti beberapa minggu sebelum ini ramai tentera Korea masuk Islam. Kan? Kerana mereka bangsa yang baik. Cuma mereka tidak ada Tuhan. Jadi bila pergi terlibat dekat Iraq dan beberapa negara pendamai, mereka melihat ini Islam yang sebenar. Mereka masuk Islam, tuan-tuan. Tambahan pula mereka memahami bahasa Arab. Dah ramai orang mereka boleh bercakap Arab. Allahu Akbar, ruginya. Dan tuan-tuan lebih terkejut lagi bila melihat dekat Malaysia. Tak lama lagi, kalau kita tak belajar bahasa Arab untuk faham ibadah yang kita kerjakan, tuan-tuan, tuan-tuan akan terkejut melihat. Kerana saya pun selalu pergi ke Dubai, tuan-tuan. Kat Dubai, saya terkejut melihat naik kapal terbang. Orang-orang Cina pergi ke Dubai, tuan-tuan. Saya tanya, ni kerja apa kat sana? Budak-budak perempuan Cina, kerja apa? Jadi nurse kat sana. Eh, orang Dubai tak boleh cakap English tau. Banyak tu Arab ni tak boleh cakap English, kat syarikah, dekat mana kan. Mereka belajar bahasa Arab. Kerana kerja kat hospital kat Malaysia, gajinya berapa? Kerja kat Dubai, gajinya 3-4 kali ganda, tuan-tuan. 20,000, 30,000 gajinya kerja di Dubai. Dan pada hari ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, pemberitahuan dalaman daripada pihak Kementerian Pelajaran, orang-orang Cina dan orang India pun minta untuk belajar bahasa Arab. Jangan ingat anak tuan-tuan yang duduk kat sekolah rendah, darjah 1 belajar Jekov, nanti orang Cina pun akan belajar bahasa Arab juga, untuk memahami bahasa ini untuk tujuan-tujuan keduniaan mereka. Jadi kita orang Islam kalau tak belajar bahasa Arab ini untuk faham Quran, langkah ruginya kita. Kerana itulah kaedah interaksi yang paling utama. Orang boleh bercakap, Ustaz, macam mana nak tadabur, Ustaz? Ceritalah tentang tadabur. Selagi anda tidak faham bahasa Arab, anda tidak akan boleh tadabur Quran. Benar saya cakap. Tadabur maknanya penghayatan berkualiti. Kalau kita tidak ada penghayatan berkualiti terhadap bahasa Arab, kita takkan cerita Quran tadabur ni bohong saja, tuan-tuan. Dusta. Bohong. Memang takkan dapat menyelami inti yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang ini faham bahasa Arab, insya-Allah jalan untuk khusyuknya meningkat. Peluangnya untuk memahami sembahyangnya dan ada hubungan dengan Allah dalam tutur katanya itu, dia punya chance, dia punya kebarangkalian lebih tinggi. Ha, begitu. Ya. Jadi tuan-tuan, cubalah ambil peluang untuk memahami bahasa Arab, namanya fahmul Quran, tadabburul Quran. Belajarlah bahasa Arab. Nombor 3, antara galakan disebut di sini, hendaklah kita fokuskan mata kita ke tempat sujud. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, la yazalullahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Selagi mata kita tidak beralih daripada tempat sujud, maka selagi itu Allah melihat dan memerhatikan kita. Bila mata kita mula liar melihat ke banyak tempat, maka Allah pun berpaling dari kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ha, ini caranya. Baik. Keempat, kata para ulama, untuk menghadirkan khusyuk dalam sembahyang kita mestilah zikrul maut fi salah. Hendaklah kita mengingatkan diri kita tentang kematian. Bayangkan kita akan mati. Itu sebab Nabi SAW punya peringatan ketika menyusun para sahabat dalam saf. Nabi bersabda, salu salatam waddi'in. Nabi ada banyak versi lah Nabi sebut. Sawu, atadilu, tarasu, sawu, sufufakum. Macam-macam perkataan Nabi sebut. Antara yang Nabi ingatkan para sahabat, salu salatam waddi'in. Salatlah salat orang yang meninggalkan dunia. Ha, ya? Salatlah salat kita seolah-olah rasa inilah penghabisan dalam hidup kita. Baik, tuan-tuan. Kemudian, lagi diingatkan kepada kita untuk khusyuk dalam sembahyang, janganlah sembahyang dalam keadaan perut lapar sangat. Ha, ya? Kerana la salata bihadrati ta'am. Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, kalau hidangan sudah dihidangkan, maka pada waktu itu makanlah dulu, semayang kemudian pun tak mengapa. Dengar tuan-tuan, ha, kan, kalau buka puasa sebagai contohnya, ada sesengah masjid daripada sekarang mereka terlatih jemaahnya untuk berpuasa sunat Ahad, mereka ready untuk puasa besok. Hari Khamis mereka dah latih untuk berpuasa. Seperti saya pergi ke Kuantan, tuan-tuan, masya-Allah, masjid-masjid di Kuantan sangat giat mengajak orang berpuasa sunat. Ya?
Jadi bila azan dikumandangkan pada hari puasa sunat ni, mereka makan kurma, minum sikit-sikit, sembahyang. Lepas sembahyang itu barulah makan yang berat-berat. Maka kita juga bila perut lapar, jangan sembahyang, makan dulu. Ha, kalau tak nanti tengah sembahyang teringat tadi macam ada udang gala je nampak ni. Teringat dalam sembahyang, dia rosakkan kualiti sembahyang kita. Ya, maka diajar kepada kita bila nak sembahyang jangan terlalu lapar dan jangan tahan buang besar dan juga buang kecil. Dipanggil mudafaatul akhbathin. Jangan kita menahan daripada kentut dan jangan menahan daripada buang kecil, hukumnya sembahyang tersebut akan jadi makruh. Ya, jadi bila nak buang kecil, buang besar, pergi selesaikan dulu, kemudian barulah sembahyang. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, lagi diajar oleh para ulama bagaimana nak khusyuk dalam sembahyang ini. Mujahadatu nafsi fil khusyuk. Hendaklah kita ni biasakan diri kita untuk mujahadah. Lawanlah kepentingan-kepentingan peribadi dan macam-macam perkara yang berlaku dalam sembahyang yang mengganggu kita ini, tuan-tuan, hindarkanlah. Itu sebab mereka yang sebelum kita, kadang-kadang tuan-tuan, disebut Sayyidina Ali karallahu wajha, sebab dia tak boleh nak terbayang bagaimana sembahyangnya. Iaitu kaki beliau kena serpihan panah yang susah untuk dicabut. Tiba-tiba ketika bersembahyanglah orang mencabutnya dan dia tidak sedar. Bila dia habis sembahyang, tengok orang ramai kelilingnya, apa hal keliling ini? Mereka menjawab, ini tadi panah punya serpihan, kami berjaya mengeluarkannya ketika tuan sedang sujud pada kakinya. Maka dia tidak perasan, tuan-tuan ni mulai kat sekalian. Ya Allah, hebatnya sembahyang mereka, berkualitinya sembahyang mereka, seronoknya mereka dan sembahyang mereka kerjakan. Ya, kalau Nabi SAW menjelang waktu sembahyang, kelihatan wajah Nabi pada orang keliling Nabi ini seolah-olah macam tak dikenali lagi. Ya, bila datang waktu sembahyang, seolah-olah Nabi dan para sahabat kerana ingat pada Allah, seronoknya berjumpa dengan Allah itu, sampai orang-orang keliling pun sudah tidak kenal lagi, seolah tidak ada hubungan lagi, kerana hati bertaut dengan sembahyang yang nak dikerjakan. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, lagi diajar kita dalam sembahyang, ya, digalakkan untuk kita menggunakan bahan yang serba putih, sejadah putih kalau bolehlah, jubah putih. Masjid pun kalau kita lihat, sebaik-baik masjid itu masjid yang tak terlalu banyak ukiran. Ya, walaupun kita melihat Masjid Nabawi sendiri terlalu banyak ukiran, terlalu banyak ayat Quran, tapi sebenarnya hukum mazhab Syafi'i seperti disebut oleh Imam Nawawi, sebaik-baik masjid, masjid yang kita tengok kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cantik itu bagus, tapi jangan sampai over sangat, tuan-tuan. Itu sebab kalau kita ni orang yang berharta sekalipun, kita datang tengok tiang masjid ni apalah macam ni. Ya, sebabkan saya ni jutawan. Okey, baik, saya nak masjid ni tiang ni dimarbelkan. Kata setengah ulama, kalau begitu kita buat pada masjid, tuan-tuan, hukumnya boleh jadi haram, tuan-tuan. Kerana masjid bukan dibina untuk dicantikkan begitu. Kan kebaik kalau duit yang tuan nak marbelkan ni harganya ribuan, kan baik kalau dibagi pada budak boleh hafal Quran. Kan baik kalau dapat dinaikkan gaji imam ni. Kan baik kalau dapat dibuat satu rumah untuk imam duduk, senang imam boleh berada di sini selalu. Kan baik kalau begitu. Ya, maka tak digalak kita buat begitu, tuan-tuan. Setengah mereka mengatakan makruh. Kalau kita ambil duit masjid untuk tujuan mencantikkan tempat-tempat yang tak sepatutnya ini, tuan-tuan, pun hukumnya menjadi haram, tuan-tuan. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mazhab Syafi'i. Ya, jangan kita ambil duit masjid ni untuk mencantikkan sampai over sangat, tuan-tuan. Kalau orang tu menggunakan dana peribadinya, hukumnya makruh. Kerana ada benda lain yang lebih wajar diutamakan. Ya, faham tuan-tuan, faham baik, jangan silap faham. Ini disebut oleh Syekh Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqh Sirah, bab mencantikkan masjid. Tapi ada tempat yang memang kita kena jaga betul. Contohnya masjid. Ya, tanah masjid dikemaskan. Kalau tuan-tuan pergi ke negara seperti Singapura, Singapura ni satu negara kecil tetapi sangat maju. Tuan-tuan pergi ke tandas masjidnya bersih, tuan-tuan. Dia sentiasa tulis kat tandas masjid dia, keep our toilet dry and clean. Jaga masjid kita supaya tandasnya
kering dan juga bersih. Kurangkan penggunaan air. Macam mana boleh kurang tuan-tuan ni? Macam mana nak kurangkan? Kerana mereka mempunyai sistem. Ya, sistem. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Singapura ini, yang kecil ni, tuan-tuan tengok cara angkat sembahyang ni pun sangat menarik. Iaitu paip yang diletakkan untuk angkat sembahyang kan, dia punya cara turun tu, tuan-tuan pergilah ke Singapura, saya galakkan tuan-tuan pergi, tengok masing-masing ni. Cara masih air tu turun ke bawah tak mercik kena pada pakaian kita. Dan bila kita duduk dekat tempat angkat sembahyang itu pun, paip tu tak adalah ke depan sangat sampai kena ke perut kita. Kadang-kadang masjid ni dibina dengan cara yang salah. Tempat angkat sembahyang, tempat duduk tu untuk orang tua-tua, bila diduduk tersembul, paip itu boleh kena ke bajunya, jubahnya boleh basah. Tengok tak? Saya harap masjid tuan-tuan tidaklah. Ada pula yang rendah sangat. Beberapa hari lepas kami berkesempatan pergi ke satu negeri berhenti sembahyang. Ya Allah, nak angkat sembahyang ni macam nak sujud tuan-tuan. Ini cara binaan yang salah lah tuan-tuan . Kalau orang-orang Islam yang terdahulu tuan-tuan pergi ke Spain, masjid dia tuan-tuan, cara angkat sembahyang dia sangat elok tuan-tuan, sangat proper. Paip yang kita tengok tu kan dekat Spain, paip itu cara letaknya memang sesuai untuk orang tinggi atau orang rendah. Bijak arkitek dia buat sampai ke begitu sekali. Dan dia tahu orang Islam menggunakan air dengan kadar yang banyak, tapi cara penyusunan tandas dia sehingga menyebabkan air itu tidak boleh bertakung, dia mesti turun. Ya Allah tuan-tuan. Tapi ada setengah masjid yang besar, kita terlupa nak perelokkan tandasnya tuan-tuan. Bila pergi ke tandasnya, ensil pun tak ada tuan-tuan. Masuk tandas, cuba masuk tandas untuk qada hajat. Saya suka tamsilan Dato' Ismail Kamus. Masuk, buka kain, duduk qada hajat. Betul orang pun tolak. Pintu terbuka, melompat lagi tu tuan-tuan. Nampak? Jadi balik kepada kisah ni tadi, perkara yang disebut, masjid ni kena indah, cantik, tapi berpada-pada, janganlah over sangat. Tentu ada benda lain yang lebih utama untuk diberi perhatian. Ya, macam ada masjid dalam Kuala Lumpur, saya sangat kagum dengan pengurusan masjid ini. Semua masjid dalam Kuala Lumpur punyalah giat aktiviti masjid diadakan. Kemudian datang Ramadan, ada anak-anak yang datang buat bising dalam sembahyang tarawih, maka imamnya dan juga AJK-nya buat satu tindakan yang sangat baik tuan-tuan. Saya kongsi dengan tuan-tuan, mereka kumpulkan dana, siapa nak wakaf derma dan sebagainya, dia belikan rehal. Lepas tu ada bilik-bilik kat bawah, bilik classroom, disuruh anak-anak ini yang kadang-kadang didapati ayah ibunya tak datang sembahyang pun, tapi ayah ibunya hantar dia pergi ke masjid untuk sembahyang tarawih. Bagusnya ayah ibu dia tanya pada ayah ibu, mana pergi ayah? Dia kata, tadi nak masuk isyak, ayah drop dekat masjid, ayah pergi Maidin, pergi shopping, nak dekat raya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayah pergi ke Tesco. Jadi ayah dengan mak hantar dia kat masjid, pandai-pandailah kamu buat diri, ayah mak pergi beli barang kat Tesco. La ilaha illallah. Kalau ada malam ni buat apa macam ni, janganlah buat macam ni tuan-tuan. Ini nampaknya kita tak jalankan amanah didik anak. Dan seorang jadi jaga anak kita pula. Memanglah bagus hantar ke masjid, tapi kena ada pengawalan lah tuan-tuan. Masjid ini masjid yang saya masukkan ni tuan-tuan, mereka pun kesian tengok anak-anak orang dekat flat, mungkin ayah ibunya sibuk kerja atau ada agenda tertentu, hantar anak ke masjid, anak buat bising. Pihak masjid kumpulkan duit, lepas tu adakan satu kelas mewarna dekat bawah, kelas mengira dekat bawah, kelas mengaji dekat bawah. Panggil cikgu-cikgu, ustazah-ustazah yang mungkin uzur, duduk kat kelas room aja, bawa aja anak-anak ini supaya tak buat bising. Ya Allah, bagus ni, hebat ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Singapura dan negara-negara maju dalam dunia seperti Jerman ke Australia, mereka bina masjid, mereka sudah tidak ada kubah lagi tuan-tuan. Kenapa tak ada kubah? Kenapa tak ada kubah? Bukannya wajib buat kubah kan? Pada zaman Nabi pun tidak ada kubah. Mereka mengatakan kalau bina ada kubah ni, kosnya jadi mahal. Satu. Yang kedua, maintenance-nya pun tinggi. Bila dia melekat habuk kat atas ni, tangga biasa pun tak sampai kan tuan-tuan. Kena pakai alatan tertentu untuk naik. Maka dia sewalah daripada kontraktor buat rumah. Boleh tak sewa ni? Boleh. Kalau dengan pekerja sekali banyak ni, oh tak, kami tak tahu kerja, nanti Bilal boleh buat sendiri. Dia pun susun tuan-tuan. Apa dipanggil? Apa yang susun-susun nak cat bangunan tu, apa dia panggil?
Apa dia? Ha? Apa dia panggil? Ah, besi tu apa? Skyfolder apa dia panggil ni? Skyfolding kan? Sambung ke atas. Maka AJK Masjid pun nak pergi macam mana, tak payahlah, kami tak nak labor, tak nak pekerja, kami nak Bilal nanti dia free, nanti kita suruh dia bersihkan. Dia pun susun scaffolding, susun. Ah, Bilal naik, Bilal. Bilal pun naik. Naik tengok bawah, weh. Tengok atas, tengok bawah. Oh, turun balik dia. Tak berani. Jadi banyak masjid dalam dunia pada hari ini, negara-negara umat Islam yang terpencil, Europe dan sebagainya, mereka bina masjid sudah tidak lagi kubah. Mereka bina dengan cara lain. Bertingkat-tingkat. Atas boleh buat dia orang kuliah, atas kalau jemaah penuh boleh gunakan, ada lift yang elok, ada taman permainan, sangat menarik kan. Ya, kalau tuan-tuan tak perlu pergi jauh ke Australia, tuan-tuan pergi ke Singapura pun tuan-tuan boleh lihat bagaimana uniknya cara berfikir mereka. Kita tak apalah, kita negara umat Islam ramai, kita buat macam ni kerana ia penting untuk jadi syiar. Bukanlah kita kata tak boleh buat, tapi mereka melihat ada benda lain yang lebih penting daripada itu. Jadi tuan-tuan, kembali kepada kisah ni tadi, bahawa para ulama menggalakkan kita untuk pakai warna yang plain, putih, tak payah lebih-lebih sangat decoration, nanti menyebabkan orang jadi hilang khusyuk. Dan lebih mengejutkan, ada sejadah-sejadah yang dibawa masuk ini, kadang-kadang kita pun tak perasan, tak usah periksa, rupa-rupanya di atas sejadah tu macam-macam corak yang bukan-bukan pun ada. Dengan gambar crossnya, gambar binatangnya, gambar binatang yang haramnya pun ada, daripada setengah sejadah yang dia memasuk, orang tak perasan, kadang-kadang semayang padanya bertahun-tahun barulah mereka tahu. Ya, tuan-tuan yang mulia, sekalian lagi diajar kita untuk khusyuk dalam semayang ini, hendaklah kita belajar tentang semayang dengan cara yang betul. Dan bayangkan setiap kali kita semayang tu, setiap penyempurnaan kepada rakaat itu dilakukan, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, qiyamnya, tamakninahnya, setiap satu tu ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang kena adakan kursus semayang balik semula. Alhamdulillah pada hari ini, kalau cerita bab tajwid Quran, ramai orang datang untuk belajar. Syukur pada Allah, ini tanda yang baik. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena perbaiki mutu kualiti salat kita balik semula. Panggil ustaz datang ajar kursus salat balik semula. Baca Al-Fatihah dengan betul balik. Rukuk yang sempurna betul macam mana? Cara kita nak tarik orang ketika dia semayang berduaan, kita datang yang ketiga, bagaimana dari sudut salatnya? Bagaimana pergerakannya? Ini semua menyumbang kepada pahala yang sedang dikejar daripada Allah SWT dalam salat yang dilakukan. Itu sebab yang terakhir sini saya sebut tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau dia semayang, begitu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu semayang jadi imam di depan, salatnya itu kedengaran interaksinya dengan Allah, tadaburnya yang sangat tinggi, sampai 20 saf ke belakang mendengar suara tangisannya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Contohnya pada ketika semayang subuh pada satu hari, beliau membaca wa tawalla anhum wa qala wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biadat aynahu min alhuzni fa huwa kazim. Ya, lalu cerita dalam surah Yusuf tentang ayahnya bila anak-anak itu memberitahu bahawa Nabi Yusuf ini telah pun dimakan serigala, masa berlalu panjang, kemudian jumpa balik Nabi Yusuf. Masa itu bila cakap pada ayahnya, wahai ayah, ayahnya dah buta, Nabi Yaakob ni dah buta. Ya, lalu mereka mengadu kepada ayahnya, minta maaf kepada ayahnya. Maka ayat ini dibaca oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hibanya dia, menangisnya, tak boleh nak sempurnakan ayat itu. Betapa khusyuk dan juga tawaduk dan khuduknya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan semayang yang dikerjakan, sehingga 20 saf ke belakang mendengar suara tangisannya itu, kerana dia benar-benar faham apa yang dibaca. Tuan-tuan, sebagai mereka bila semayang baca tentang sifat syurga, qutufuha daniya, memetik buah syurga ini hampir bagi orang yang ada dalam syurga. Petik sebut je nak makan, nanti buahnya meluyut turun depan kita. Maka orang yang baca ayat ini boleh terkejut dan merasa seolah-olah buah itu dah ada depannya untuk dipetik. Bayangkan Fudail bin Iyad, beliau adalah seorang tabi'i yang terkemuka, seorang yang sangat warak lagi salih, ahli sufi yang hebat. Sebelum itu beliau adalah seorang perompak. Dia satu hari dia tersilap masuk rumah orang, tuan. Dia patut masuk rumah orang kaya, termasuk rumah miskin.
termasuk umat miskin. Dan ketika dia masuk empat rumah itu, orang tu tengah sembahyang tahajud, orang tua tu sedang sembahyang tahajud, baca ayat dari surah Az-Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka pada hari akhirat besok, maksud ayat ini, akhirat besok akan terpamer kepada orang itu tentang kejahatan-kejahatan lakukan olehnya di depan satu skrin yang besar, dilihat oleh segenap manusia daripada awal hingga akhir. Dia dengar ayat ini, terkejutnya dia tuan-tuan, dia nak merompak, menangis dia, berhenti dia duduk dia tuan-tuan. Perompak pun faham Quran pada masa itu. Yang jadi perompak zaman itu pun lebih baik daripada orang pada zaman ini, tuan imam dan ustaz ni. Kerana dia faham Quran, orang tak faham, tak faham Quran tuan. Ayat itu mengubah dirinya daripada perompak jadi seorang yang baik, dan bertukar menjadi seorang alim mendengar ayat itu tuan-tuan, dikumandangkan oleh orang yang nak dirompaknya, terus jadi baik. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini, dapatlah kita belajar tentang tujuh perkara bagaimana nak mengkhusyukkan sembahyang kita, meningkatkan kualitinya. Nombor satu tadi saya dah sebut, bayangkan keagungan Allah. Nombor dua, belajarlah bahasa Arab supaya tadabur itu berlaku. Nombor tiga, pandanglah ke tempat sujud. Nombor empat, biasakan diri ingat mati, jadikan sembahyang ini yang penghabisan. Kerana tentulah tidak patut, sembahyang ni adalah hadiah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Bayangkan kalau sembahyang kita ni tidak mempunyai nilai khusyuk, macamlah seorang menghadiahkan kepada bosnya, kepada rajanya, satu benda yang tidak bernyawa. Betul tak? Ya? Kita hadiah kepada bos kita satu hadiah yang tidak bernilai, tidak bernilai. Orang dulu-dulu mereka bagi hadiah hamba. Tuan, saya bagi tuan hadiah seorang pekerja, hamba. Tiba-tiba kalau orang yang sembahyangnya tidak betul ni, dia menghadiahkan kepada Allah Tuhannya hamba yang sudah mati, itulah sembahyang yang tidak sempurna. Ya. Nombor 6, nombor 5, janganlah sembahyang dalam keadaan kita teringat bab kurniaan, lapar sangat jangan sembahyang, kenyang sangat pun tak boleh sembahyang. Ya, mengantuk sangat pun tidurlah dulu. Kalau kita mengantuk pukul 3-4 pagi, jangan bangun tahajud sehari dah hilang mengantuk, hilangkan mengantuk dulu baru boleh sembahyang. Ini akan mengganggu syok, kualitinya terganggu. Nombor 6 tadi, lawanlah diri untuk meninggalkan dunia sepenuhnya supaya sembahyang kita berkualiti. Dan terakhir sekali, bayangkanlah pahala yang Allah SWT peruntukkan untuk orang yang sembahyangnya sempurna. Dan bacalah kisah orang-orang yang sembahyang mereka sangat khusyuk, seperti yang saya ceritakan tadi, Nabi sendiri, Silah bin Asyam yang sembahyang, harimau datang murid tidak sedar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, Fudail bin Iyad. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kelebihan-kelebihan ini. Setakat ini saja, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, izinkan saya buat sedikit umuman tuan. Malam ini malam yang makin dekat kita kepada bulan Rajab. Di sini ada satu cadangan, kalau tuan-tuan ada peluang, milikilah Quran yang namanya Waqaf Ibtida' bertajwid, karya Tan Sri Dato' Hasan Azhari, yang membawa kepada kita satu formula membaca Quran dengan cara mudah. Kerana orang Melayu ada dua masalah mengikut kajian selama 60 tahun oleh Tan Sri Dato' Hasan Azhari, iaitu yang pertama, orang Melayu tidak punya nafas yang baik. Nombor dua, orang Melayu tidak faham bahasa Arab. Maka beliau merumuskan orang Melayu boleh mempertingkatkan bacaannya kerana orang Melayu punya tajwid yang baik, taranum yang baik, kiraan yang baik, sifat huruf yang baik, cuma lemahnya pada tak faham bahasa Arab. Yang kedua, nafasnya pendek macam saya. Maka menyelesaikan masalah ini, saya bagi contoh kat tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni nama Masjid Husna. Saya bagi contoh, saya sembahyang Isyak di masjid, berhenti. Husna ada di Taman Wawasan. Betul tak ayat ni? Orang bercakap, Husna tu siapa ustaz? Isteri ustaz ke? Anak ustaz ke? Sepatutnya saya sebut, kalau nafas saya pendek, saya telefon, saya baca ayat ni secara sempurna, saya sembahyang maghrib di Masjid Husna. Berhenti kan? Masjid Husna di Taman Wawasan, baru betul kan? Tapi kalau saya berhenti kat masjid, lepas tu mula dengan Husna, ayat ini merubah maknanya, berubah maknanya. Kerana itu Tan Sri Dato' Hasan Azhari buat satu rumusan, kerana tanda-tanda tajwid, tanda-tanda wakaf dalam Quran tidak mencukupi ibu-ibu ya, jim, ha, sad, lam, ya, tu tak mencukupi. Maka beliau bantu kita dengan warna-warna yang lain, iaitu biru, merah dan hijau. Caranya kalau kita jumpa yang biru ini, kita berhenti kat biru, lepas tu tak payah ulang lagi yang biru, hanya perlu menyambung selepas ni. Tapi kalau kita jumpa yang merah,
kena ulang balik Amirah supaya maknanya lengkap. Kalau tak, jadi macam Masjid dengan Husna tadi. Faham? Macam tak faham je. Faham eh? Kalau ayat ni terlalu panjang, datang bantuan yang berikutnya warna hijau untuk membantu yang merah. Artinya terlalu panjang, tak cukup yang merah. Berhenti kat merah, ambil balik yang merah, lepas tu sampai ke ujung hijau, ambil yang hijau saja. Ha, ini adalah satu kaedah yang telah digarap oleh beliau dalam Quran Wakaf Ibtidak ini, dan telah pun lebih 60 tahun beliau mengkaji. Lebih 60 tahun tuan-tuan. Umurnya sekarang dekat 90 tahun. Tan Sri Datuk Hassan Azhari masih sihat lagi, alhamdulillah. Doakanlah untuk tuan guru kita ni supaya sihat tu badannya, tuan. Jadi beliau menggalak kita untuk baca dengan yang betul, kerana bila nak siapkan Quran ini, dia pergi jumpa sendiri dengan guru-gurunya selamai 6 orang, selama 6 bulan duduk berguru lagi dengan guru-guru tersebut. Padahal beliau ni orang antara yang paling alim lah Quran, tuan-tuan. Jadi hargailah kerja orang alim macamnya. Mudah-mudahan dengan memiliki Quran ini, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, perempuan dapat baca Quran dengan cara yang lebih tepat. Kalau faham bahasa Arab, tak payah miliki Quran ini. Kalau belum faham bahasa Arab, baik miliki Quran ini. Ini adalah buku yang bertajuk Satu-satu Doa, yang saya selalu sampaikan di IKIM satu masa dulu dan juga di TV. Dalam buku ni ada banyak doa-doa, contohnya doa murah rezeki, doa bahagia rumah tangga, doa agar sihat tubuh badan, jauh dari penyakit-penyakit bahaya, doa hilangkan bengkak. Yang Nabi pernah buat pada para sahabat, bila tubuhnya bengkak, Nabi bacakan doa ini. Ini ada doa-doa yang menarik lah tuan-tuan, daripada hadis-hadis. Ini pula adalah buku doa kecil, doa-doa yang bagi orang yang sibuk. Boleh masuk dalam kocik lah. Saya meringkaskan buku tebal ini kepada saiz kecil bila ditanya oleh seorang pemandu teksi, "Ustaz, doa ni banyak sangat Ustaz, bagi yang ringkas Ustaz." Saya teringat pada zaman Nabi pun ada sahabat yang berkata begitu kepada Nabi, "Wahai Nabi, doa panjang sangat, bagi doa yang pendek lah. Saya sibuk bekerja jaga kambing." Maka Nabi pendekkan doa-doa tertentu, saya pun cubalah usahakan. Mudah-mudahan ia mendatang manfaat kepada orang Islam. Kalau ada orang berkahwin ke, berjadikan hadiah. Ini adalah sebuah buku yang bertajuk Benar Tapi Pelik, kisah-kisah ringkas daripada Quran, daripada hadis. Umpamanya Nabi pernah bercakap dengan biawak. Pernah dengar tak? Nabi pernah menerbitkan air daripada jari jemari baginda. Nabi pernah meludah mata seorang yang buta, lalu ia celik balik semula. Tuan, para sahabat juga punya karamah. Contohnya macam Sayyidina Umar pernah meminta surat dicampakkan ke dalam sungai Nil yang kering, lalu airnya keluar balik semula. Kisah-kisah yang pelik tapi benar ada dalam buku ni tuan-tuan. Sangat sesuai untuk dijadikan teman sebelum tidur waktu malam, ataupun untuk menidurkan anak-anak supaya membaca kepada mereka kisah-kisah Quran dan hadis. Ini tuan-tuan adalah buku yang bertajuk Kehidupan Para Sahabat Dalam Hati Ada Syurga, kisah-kisah tawadan daripada kehidupan para ulama, contoh yang macam saya ceritakan tadi. Ini adalah buku saya bertajuk Anakku Hebat Anakku Saleh, yang lebih kepada panduan petua, dalamnya penuh dengan gambar-gambar. Alangkah indahnya mendidik anak-anak ikut cara Nabi, sampai Nabi SAW nak bercakap dengan anak-anak pun ada caranya, memandang bagaimana. Nabi pernah pegang orang muda, dan orang muda itu menceritakan, "Aku sangat seronok Nabi pegang aku." Tahu tak tuan macam Nabi pegang orang muda? Nak saya tunjuk? Nak? Siapa nak jadi sukarelawan datang ke depannya? Nak? Mai saya tunjuk seorang. Siapa nak datang ke depan? Mai tuan. Tengok tuan ni. Nama apa? Saya Azmin. Ustaz Azmin. Ya, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita. Tengok tuan-tuan, macam ni cara Nabi pegang orang muda. Sampai ketiak Nabi kena pada bahunya. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ada bawa apa-apa Ustaz? Tak ada apa. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ni, tuan tengok Nabi pegang orang muda macam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sampai berkata, "Aku seronok dia pegang Nabi begini. Aku rasa kehangatan tubuh Nabi mengalir dalam tubuhku."
Alangkah zalimnya kalau kita jadi bapa, anak kita umur 15 tahun, 16 tahun, kita tak pernah buat macam ni. Zalim tuan-tuan. Kena pegang pada anak macam ni, kata para ulama, supaya dia mengetahui kita sayang pada dia. Eh? Pegang, pegang erat-erat. Bahkan tuan-tuan, Nabi pegang anak perempuannya. Ustaz, izinkan saya tunjuk satu perkara tu, Ustaz. Ustaz angkat tangan sikit. Tangan kanan. Kanan. Ha. Tuan-tuan tengok. Cara Nabi pegang anak perempuan pula kat sini. Eh? Ibu-ibu, kalau pegang anak perempuan, pegang kat sini. Tak cantik lah orang perempuan pegang macam ni. Itu Nabi ajar tuan-tuan. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan begitu. Sampai Nabi kucup Aisyah radhiyallahu anha, kucup Sayyidatina Fatimah, putrinya yang sudah berkahwin, sudah jadi isteri orang. Macam mana tu? Sampai Imam Nawawi menyatakan Al-Askar, kita kucup anak perempuan walaupun sudah jadi isteri orang, dah ada menantu, masih lagi boleh cium isteri dengan syarat jauh daripada fitnah. Masih Ustaz, jazakallah khairan. Ini nak hadiah untuk Ustaz. Masih Ustaz, jazakallah khairan. Ustaz. Tuan-tuan, maka dalam buku ni tadi saya gambar pada tuan-tuan, alangkah indahnya tarbiyah Nabi SAW kepada anak-anak baginda, kepada anak-anak para sahabat. Macam tu sekali mesranya Nabi. Nabi pernah duduk dinaiki oleh cucunda-cucunda baginda seperti Hasan dan Husain. Maka tuan-tuan, buku ni saya cuba untuk gambarkan semua kehidupan Nabi mendidik anak-anak. Indah tuan-tuan, waktu mendidik anak ni, sedar-sedar kalau kita tak ambil perhatian, dia masuk asrama, dia jadi hafiz, kemudian dia pergi universiti, pergi kat Yaman, pergi kat Jordan, lepas tu balik-balik nak kahwin. Kita barulah merasai tempoh mendidiknya begitu pendek. Betul tak? Kalau nak tuan-tuan yang bijak-bijak, pergi MRSM, darjah tingkatan 1 dah pergi, umur baru 13 tahun, jauh daripada kita. Maka spendlah masa yang sangat baik dengan mereka, jangan abaikan. Saya cuba buat buku ni nak mengajak orang Islam menghayati detik-detik mendidik anak yang sangat penting itu. Tuan-tuan, tuan-tuan, ini adalah buku para ulama, kisah para ulama juga, oleh tuan guru saya. Guru saya Syekh Umar Muhammad Nur menceritakan cerita para ulama, kehidupan mereka. Ini adalah buku-buku doa daripada doa-doa daripada Quran. Kerana doa daripada Quran beza daripada doa daripada hadis. Sebagai contohnya, Sayyidina Ibrahim alaihissalam bila dicampak ke dalam api, doa Nabi Allah Ibrahim adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fankalabu bi ni'mati minallahi. Allah gambarkan dengan sebab mengucap kalimah itu, Allah jadikan kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka doa-doa daripada ayat-ayat Quran yang saya dapatkan tafsiran para ulama untuk menghuraikannya. Bila nak baca contohnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus yang menyebabkan arasy Allah bergegar. Lalu Allah suruh ikan ini memuntahkan Nabi tersebut ke daratan. Tahu kan? Ini kisah-kisah daripada doa-doa para anbiya, buku merah ni. Malam ni kami nak mengajak tuan-tuan membaca. Kalau ada peluang, tuan-tuan milikilah 3 majalah Islam ni, cuma pada harga RM10 saja. Ini namanya GenQ, untuk remaja, bagi anak-anak muda kita baca. Ini adalah Al-Ustaz, lebih pada hukum hakam. Kerana hidup kita tak terkeluar daripada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ustaz, apa hukum pakai purdah? Kalau wanita ini cantik, menggoda, 10 orang tengok, 9 kata cantik, dia wajib pakai purdah. Wajib pakai purdah. Sampai orang terlanggar tiang lah kalau melihat dia, maka wanita ini wajib pakai purdah. Tapi kalau wanita ini ditangkap khalwat ke mahkamah, lalu dia pakai purdah, hukum dia pakai purdah jadi haram pula tuan-tuan. Kerana dia mempermainkan pakaian-pakaian isteri-isteri Nabi dan para salihat. Berbeza tengok, seorang yang cantik wajib pakai purdah, seorang yang ditangkap wajib buka purdah kerana dia perlu persaksian. Faham kan? Ini adalah Al-Ustaz yang melibatkan hukum hakam. Yang ini adalah solusi yang melibatkan bimbingan, panduan. Tuan-tuan marilah membaca tuan-tuan. Orang baca ni kedudukannya akan jadi tinggi di sisi Allah dan sisi manusia. Kami bawa ni 3 ni pada harga RM10 je. Boleh tuan? Cuba sokong. Kerana buat majalah ni susah tuan-tuan. Kita nak ajak orang baca. Kalau tidak, masyarakat kita sibuk tengok TV. Tengok TV yang baik tak mengapa lah. Tapi kalau tengok TV yang melalaikan, inilah di media yang ada pada masyarakat pada hari ini.
Kita cuba ajak orang untuk baca tuan-tuan, kadang baca makin menurun, marilah kita makan baca Iqra' balik semula. Ini adalah satu kitab yang menarik. Ridwan, mari sini ya, Ridwan. Ini kitab namanya KRK, Kenali Rasul Kita. Kitab ini adalah Syama'il Muhammadiyah bergambar, melakonkan semula kehidupan Nabi, tatkala Nabi tidur, bagaimana kedudukannya, Nabi pakai cincin macam mana, Nabi duduk bagaimana, tolong pegang. Bagaimana rumah Nabi SAW ketika di Mekah, bagaimana rupa Nabi pakai serban sallallahu alaihi wasallam. Cari 264 mana? Ini cara Nabi kita pakai serban, tengok. Ia lakonan semula kepada apa yang terdapat dalam hadis, menceritakan bagaimana Nabi menghilangkan uban di kepala bukan dengan cabut, hukumnya makruh, dan uban itu tanda Allah sayang, tanda kehebatan di sisi Allah dan malaikat. Lalu Nabi warnakan inai di kepala Nabi ataupun za'faran. Nabi punya rambut yang beruban ni tak lebih 20 lai pun. Pada janggut, pada rambut tak sampai 20 lai pun. Ya Allah, tak ada seorang pemimpin pun yang begitu teliti pengikutnya mengira sampai ubannya pun dikira. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, menceritakan tentang cincin Nabi. Nabi pakai cincin. Kat mana Nabi pakai cincin? Cuba cari kan. Pakai cincin, rupa-rupanya Nabi kita pakai kat sini, pakai kat sini. Kadang-kadang Nabi terbalikkan batunya ke bawah. Kerana tawaduknya Nabi kita tak nak bagi orang tengok. Maka kita yang ada pada ini, kalau nak ikut Nabi, jangan pakai cincin yang besar-besar. Apa ni, batu tu bukan besar, tutup jari. Jangan pakai tuan-tuan cincin macam tu, cincin Tok Nujum tu. Pakai kecil je macam Nabi kita cukup. Takut nanti kita pakai untuk riak, menunjuk-nunjuk. Tengok tuan-tuan ni cara Nabi kita pakai cincin sallallahu alaihi wasallam. Jari kelingking atau jari manis. Ceritakan tentang Nabi punya kesukaan makan, ada 20 makanan, tetapi yang consistently Nabi consume dua je. Korma dengan susu. Habatus sauda bila ada keperluan, madu bila ada keperluan. Kambing tu 5, 6 bulan, 7 bulan sekali. Macam mana? Ada harapan. Saya jumpa kambing pantang Ustaz. Tiap-tiap hari makan kambing. Nabi kita punya dada punya tegap tuan, selari dengan perut. Bila air tu turun waktu mandi kan, turun pergi kaki. Ujung kaki. Tegap pada Nabi. Perutnya kempis, dadanya ke depan, straight. Tapi kebanyakan orang lelaki macam saya, bila mandi air tu turun daripada rambut pergi kat perut, pusing-pusing. Tak jumpa jalan keluar. Nabi kita fit tuan-tuan, Nabi fit. Aktiviti Nabi naik gunung. Iaitu Gunung Uhud. Selalu Nabi naik, itu aktiviti Nabi. Berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok orang Cina yang aja naik bukit. Tapi kita orang Islam tidak amalkan sunnah ini tuan. Kesihatan yang sangat dijaga oleh baginda. Para sahabat makan temikai. Mereka bergurau tuan-tuan, para sahabat bergurau. Antara gurau mereka ni, dia ambil kulit temikai baling kepada kawan lain. Allah, sahabat-sahabat ni bergurau mereka ni tuan-tuan, bukan straight je, tidak, bergurau. Bergurau yang baik. Bagus ke campak kulit temikai kat orang? Nak cerita bagaimana mesranya para sahabat. Tuan-tuan, ini buku lengkap menceritakan kehidupan Nabi dan apa-apa yang dilakonkan itu telah didapatkan pengesahan daripada para mufti, antaranya mufti Kedah. Dan di belakang ini ada DVD yang dihadiahkan untuk tuan-tuan. Bila tuan-tuan memiliki buku ini yang saya sampaikan berkaitan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, buku ini telah pun disiapkan lebih daripada 3 tahun dengan bimbingan para mufti. InsyaAllah isinya sangat baik untuk kita mendekati Nabi SAW. Ini pula adalah buku yang terakhir yang saya nak beritahu tuan-tuan pada malam ini. Namanya Indahnya Salat Berjemaah. Ia adalah panduan salat berjemaah lengkap dalam mazhab Syafi'i. Di mana duduk isteri kalau semayang waktu malam tahajud dengannya. Bagaimana kedudukan seorang, dua orang, bila datang yang ketiga macam mana nak tarik ke belakang. Kerana kita dah bayangkan tadi, pahala salat berjemaah mengurang. Salah satu sebabnya khusyuk. Yang kedua, bila tidak mengikut tertib salat berjemaah, pahalanya kurang. Maka ada panduan-panduan yang ditunjukkan kat sini bergambar. Tuan-tuan sokonglah buku ni tuan-tuan. Kerana ia ditulis oleh seorang ulama yang saya sangat sayangi, Ustaz Khidir Hussein.
guru saya, beliau ni sakit tuan-tuan. Beliau menyiapkan buku ni lebih daripada 10 tahun. Tulisan asalnya Jawi, kami jadikan Rumi untuk kemudahan orang baca. Beliau ni tak bekerja, jadi kerja menulis je. Jadi apa yang kita boleh bantu, kita dokonglah kerja orang alim ini. Mudah-mudahan kita baca bukunya, kita bertambah baik semayang, kita dapat sokong kerja beliau menulis buku-buku. Dia tak ada kerja tuan-tuan, minta kerja pun tak dapat. Saya bukan meraih simpati tuan-tuan, tapi saya menggalakkan tuan untuk sokong kerja orang alim ini . Lebih 10 tahun buku ini dibuat. Dan mendapat pengesahan juga seperti biasa daripada para mufti. Dan di hujung ni ada satu DVD yang disampaikan oleh Syekhuna Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah, tentang bagaimana pentingnya salat jemaah pada ulama-ulama terdahulu. Mereka jadi kuat dengan salat berjemaah. Kalangan mereka ada yang tertinggal salat berjemaah, mereka mengulangi sembahyang tersebut 27 kali untuk dapat pahala 27 yang dijanjikan. Ada yang tidak pernah tinggal salat berjemaah, melainkan pada malam ibunya mati dia kena uruskan, dia terlambat datang sembahyang berjemaah. 40 tahun tak pernah tinggal salat berjemaah. Inilah kekuatan mereka, kita boleh mengamalkannya. Kita ada banyak kemudahan, ada basikal, motosikal, kereta, rumah dekat, ya, corong azan berkumandang pun sampai ke rumah. Mari kita amalkan tuntutan ini sama-sama tuan-tuan . Buku-buku yang ada atas meja ni semuanya wakaf untuk masjid tuan-tuan. Kami wakafkan untuk masjid tuan-tuan. Dicop wakaf untuk dibaca oleh umat Islam, diletaklah dalam rak-rak ni bagi dibaca. Jangan simpan dalam bilik imam, nanti dia suci dalam debu. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan bahan-bahan ni. Dan kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan nak mewakafkan kepada orang lain, tuan-tuan nak langgan untuk sekolah, untuk jabatan tuan-tuan, jumpalah dengan Ridwan tadi, anak buah saya yang tampil kat depan tadi. Jumpa dengan dia, kami sangat gembira jumpa orang saleh macam tuan-tuan yang dapat mendukung bersama-sama kerja menyebarkan dakwah ini di mana sahaja. Tuan-tuan nak langgan, nak wakaf. Dan terakhir saya beritahu tuan-tuan, kami buat satu plan wakaf tau, wakaf buku, wakaf ilmu. Kita tengok masjid yang banyak rosak di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, mereka punya rak buku pun hancur. Lalu orang hadiahkan Quran, Quran itu bersepa-sepa, berbaringan. Saya mengenal pasti beberapa tempat untuk diwakafkan. Kalaulah ada kalangan tuan-tuan nak wakafkan, bukan van jenazah saja, rumah, tanah, itu sangat hebat nilainya. Juga tuan-tuan boleh wakafkan buku-buku berserta dengan rak untuk kita penuhi tempat-tempat yang rosak itu. Di Perak pun ada tuan-tuan. Jadi kita memperuntukkan buku-buku bagai-bagai disiplin, keusahawanan, Quran, tafsir, hadis, sirah. Kita lengkapkan lagi mereka, kita ajak orang baca. Memanglah kerja ni kerja susah, tapi kalau kita tak buat, siapa lagi akan buat untuk umat kita? Maka kami cuba adakan kesedaran ni. Kalau tuan-tuan nak terlibat, kami sangat gembira. Bersama-sama kita jayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.